warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat, Semangat pagi semua pagi Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi Jam 9 sampai jam 10 Bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Dalam acara Sangkir Kopi Hangat Acara Sangkir Kopi Hangat ini Seperti biasa akan membahas Mengenai seluk beluk e, penyakit autoimun Dengan sistem imun tubuh manusia satu jam ke depan kita akan menghadirkan arah sumber yang sangat luar biasa dengan kompeten di bidangnya dan dengan topik yang uh, sangat menarik dan silakan nanti untuk semuanya bisa ikut bergabung ya ikut join di acara sangat kopi hangat ya ini sebelumnya saya sapa dulu nih dari sobat Muardi nih dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sehat otomatis Selamat pagi semuanya. Silakan Sobat Muardi ya bergabung. Dan juga ini dari alergi imunologi Solo, ya dari penyintas autoimun. Silakan ikut bergabung ya di acara Sangir Hangat ini. Topiknya sangat menarik ini, ya. Saya kalau dilewatkan, tetapi untuk yang semuanya baik sobat Mahdi dan Pintas autoimun, bila tidak bisa mengikuti secara langsung live, ini bisa dilihat kembali nanti di Facebook maupun YouTube ya Rumah Sakit Dr. Mahdi. Silakan ya. Baik episode episode yang lalu ya, ini sudah lebih dari 140 episode sehingga bisa lihat, bisa dilihat semuanya ya. Dan eh, pandemi COVID ini sebenarnya juga walaupun sekarang memang eh, seperti kita ketahui dan kita rasakan sudah sangat-sangat jarang sekali. Tetapi apapun tetap ya jaga protokol kesehatan, ya dengan memakai masker yang benar, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, ya menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Dan juga kita sukseskan vaksinasi, ya silakan yang belum booster ya silakan eh, untuk melakukan vaksinasi booster harapannya dengan vaksinasi dan uh, pencegahan ini uh, kita bisa hidup normal kembali ya. Mungkin kalau untuk Covid hilang sih mungkin tidak tetapi setidaknya uh, sistem imun kekebalan tubuh kita sudah bagus sehingga kita bisa hidup bersama seperti kalau uh, dengan influenza. Topik pada pagi hari ini ya itu tidak terlepas juga dari apa itu penyakit autoimun ya. Tetapi di sini kita nanti akan melihat ya kita akan membahas terkait masalah eh, bagian paru ya paru yang berefek eh, akibat dari penyakit autoimun parunya sebenarnya bukan paru tapi karena ada tekanan yang sangat besar ya yang harusnya eh, di paru itu tekanannya nggak begitu tinggi dia akan meningkat tinggi ya karena ada penyakit autoimun nah nanti akan dibahas nih kita akan narasumber arah sumber yang kompeten di bidangnya dari bagian kardiologi ya eh, beliau seorang spesialis jantung pembuluh ya di rumah saya Dr. Mardi sayangnya memang sekarang pakai masker jadi nggak kelihatan nanti bisa dilihat di flyer nih ya. jadi kelihatan siapa ini ya atau ya. nanti bisa di browsing sepertinya ini Dr. Adi Bestara ini yang seperti apa sih Dr. Agus Susanto mungkin ya sudah pernah lihat ya di flyer ya Ya, nah, kita menghadirkan narasumber kita, Dr. Adi Bestara, spesialis jantung pembuluh. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, dokter Adi. Pagi, ya. Sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tutup gimana, dok? Sehat? Alhamdulillah. Kegiatan apa ini setiap hari ini? Apa memang masih ada aktivitas olahraga, jogging atau gimana nih? Iya, dok. Main-main. <laughs> ya, olahraga ya harus setiap hari ya, dok, ya, untuk jaga uh, imun ya. Iya. Ya. ya. Tapi kalau untuk yang ini, dok, ini kan soalnya kan ini kecenderungan trennya kalau kita uh, ketahui di laporan dan juga kita mengalami sendiri, tren COVID ini kan agak-agak sudah turun sekali ya, benar, ya. benar, dok. Ini gimana nih? Ada kegiatan uh, dokter Adi ini keluar atau main kemana gitu belum ya? Ya sudah pandemi. mulai sudah mulai berani dok, ke, ya ke uh, publik, uh, ya ke fasilitas-fasilitas atau ke mall-mall gitu oh, sudah, sudah ya. Okay. Iya, kan ya, ya, sudah boleh aktivitas ya, tapi tetap apapun memang mungkin ya kalau di luar ya, di sendirian, hmm. di udara bebas mungkin tidak pakai masker, tapi kalau memang nanti sudah ketemu di ruang hmm. tertutup dengan banyak orang ya, sebaiknya pakai masker ya. Setuju, Dok. Jadi memang seperti itu ya, kalau panas-panasan kita jalan-jalan sendiri ya nggak ada ya enggak apa-apa enggak pakai masker hmm. kan udah keliling-keliling. Dok, terus kemudian ini um, aktivitas harian selain ke Muadi juga pagi sore ada enggak, nak? punya hobi apa nih? Kayaknya pinter apa ini? Uh, olahraga Saya atau ren masa renang atau aja dok, renang biasanya dok. renang, oh, kalau, ya. kalau hobi olahraga renang atau jogging atau ya uh, hiking lah, traveling <laughs> gitu. <laughs> traveling, <laughs> nih, dok, terhati, yeah, dok. traveling nih, dok. Suka traveling nih. Naik motor enggak? Eh? Ah, <laughs> belum join dok ah, grupnya. Kalau <laughs> saya itu memang sukanya sepak bola nih ya, setiap besar sepak bola dengan presiden ini, hmm. memang sukanya memacu-macu ya. Iya dok, rutin ya tiap Sabtu ya, ya dok Sabtu ya. Iya Sabtu nih, nah kita hmm. makanya meng menghitamkan badan. Setelah <laughs> <laughs> nih, kita seperti biasa ya. di acara Sangit Kopi Hangat ini, uh, kita sapa dulu ya, mungkin dokter Adi besar bisa menyapa sobat muatin maupun penyintas autoimun nih, silahkan dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, uh, para, para sobat umur dan penyintas autoimun di manapun berada, selamat datang uh, di acara sesanggar kopi hangat di pagi hari ini. Uh, ya apa namanya, semoga bisa enjoy dan menikmati uh, apa namanya ya kita interaktif lah nanti dalam uh, dalam berbagi ilmu sharing di sini. Iya, betul. ini memang kita memang harus menyapa dokter di biasanya nanti kan ini kita tunggu nanti presensi ya dari mulai dari Aceh Medan sampai Papua nih ya nanti silahkan e, bergabung nih yang suaranya biasanya ada Kalimantan Lombok ya sebagainya dan Singapura nih Malaysia Hong Kong Taiwan ya silahkan oke okay, dok ini kan memang hari ini kita memang tidak terlepas namanya acara sayang kopi angkatan membahas tentang apa itu suatu penyakit autoimun ya dan pada pagi hari ini kita mengambil topik yang satu sisi ya satu sisi yang terkait tadi sampaikan di awal mengenai uh, paru ya paru iya, dan akibatnya dari ada penyakit autoimun terus kemudian mengakibatkan suatu tekanan di paru itu meningkat ya nah, mungkin dokter Adi bisa menyampaikan dulu ke sobat Muadi dan penyintas autoimun ya silakan dok uh, prolog ya dok ya yeah. jadi ya emang hipertensi paru ini uh, suatu penyakit yang yang e, istilahnya membutuhkan effort untuk mendiagnosisnya kayak gitu ya. Dan belum lagi juga disertai dengan autoimun ya. Kalau misalkan ya e, sebetulnya etiologinya banyaknya penyebabnya banyak. Kalau penyebabnya autoimun, autoimun sendiri juga untuk mendiagnosis juga agak ribet ya, Dok ya. Nah, itu nah di sini memang e, kombinasi dua dua itu hipertensi paru dengan autoimun itu e, suatu topik yang menarik dan e, semoga apa namanya? nanti bisa di ya bisa kita ketahui lah, kita antisipasi uh, apa namanya early detection and prompt treatment di awal, sehingga nanti uh, para penyiasat autoimun bisa lebih aware dan uh, untuk kedepannya lebih bagus lagi prognosisnya atau ke apa namanya uh, aktivitas hariannya maupun uh, keluhannya juga lebih baik oke okay, ini ya mungkin uh Sobat Mardi mungkin nanti Dokter Adi mungkin kan bertanya-tanya sebenarnya tadi sudah sampaikan Dokter A Adi ya di bawah salah satunya hipertensi paru hmm. tadi ya dapat dari juga salah satu penyebabnya adalah yang kita autoimun ya. Yep. Mungkin ini yang Sobat Mardi dan penyakit autoimun masih agak merah berapa ini mungkin merah, merah bingung juga. Tahunnya kan namanya hipertensi kan tekanan darah naik kan. Benar. Gitu, kan? hmm. itu ya. Jadi ini kan apakah ini sama ini dok ataukah ada beda nih? yang dimaksud hipertensi ini apakah ini suatu tekanan darah yang meningkat di dalam paru-paru atau ada apa nih? ya, ya benar bapak bisa disampaikan ini kan? jadi memang berbeda ya tekanan darah uh, arterial, arterial hipertensi hipertensi arterial dengan hipertensi uh, pulmonal, hipertensi paru memang berbeda, jadi kalau hipertensi uh, arteri uh, atau sistemik kita bisa uh, deteksi dengan biasa ya dengan alat tensimeter kita bisa uh, ukur uh, eksternal ya di, dengan alat Nah, kalau hipertensi paru memang agak agak e, apa namanya? agak spesifik untuk sebagai gold standard atau baku emasnya adalah dengan kateterisasi jantung kanan. Tapi e, dengan pemisahan yang invasif, kita juga sudah bisa istilahnya deteksi untuk menentukan probabilitas atau kemungkinan adanya hipertensi paru. Yaitu e, yaitu dengan anamnesis dengan ta, e, history taking ya kita tanya ada yang riwayat, kemudian kita lakukan pemisahan fisik kemudian pemisahan penunjang, salah satu pemisahan penunjang yang penting yaitu ekokardiografi di situ nanti kita bisa menentukan kira-kira ini probability untuk terjadi pH bagaimana apakah low atau rendah, moderate atau sedang kemungkinannya atau high atau yaitu tinggi kemungkinan untuk jadi hipertensi paru nah hipertensi paru sendiri didefinisikan sebagai peningkatan tekanan arteri pulmonal lebih dari 20 mm RAksa berdasarkan dari uh, panduan ya konsensus internasional. Kalau dulu cut uh, cut-off atau batasannya adalah 25 mm RAksa uh, sejak tahun 2018 dari World uh, World Heart Federation Hypertension Symposium diturunkan menjadi 20 mm RAksa sebagai uh, standarnya dan itu diukur dengan kataklasinya jantung kanan. Dan uh, kita memang enggak da ya, rutinnya untuk melakukan katalisis ini kecuali kalau uh, probabilitasnya adalah uh, sedang atau berat dari uh, ini ya dari pemisahan ekokardiografi tersebut. ya oke okay. jadi seperti itu ya untuk sobat muadi dan uh, penyintas autoimun bahasanya tadi ini adalah uh, adanya tekanan nih yang meningkat ya sama dengan tekanan darah juga tapi ini kan khususnya hmm. di paru ya di bagian paru ya salah satunya kan efeknya tadi sudah saya sampaikan salah satu penyebabnya adalah penyakit autoimun selain mungkin penyakit ada penyakit penyakit yang lain ya dan terlepas dari itu nanti e, bagaimana cara tahunya, tadi saya sampaikan dokter nanti bahwasanya nanti kita akan menanyakan dan keluhan-keluhan juga dok ya dan salah satunya adalah pemeriksaan echo ya echo kardiografi jadi kayak eh, di istilahnya di usg nah, usg jantungnya usg ya, jantung itu ya jadi gini dok untuk yang Uh, hipertensi paru ini ya, hipertensi paru ini jauh yang Dokter Adi secara temukan ya Sebelum kita membahas kan, masalah komplikasi dan sebagainya Ini keluhan-keluhan yang paling hmm. utama, yang paling yang nantinya akan Sobat Muardi maupun penyiasat autoimun harus hmm. hati-hati Sejak awal ya. misalnya, oh ini saya ini kira-kira kena uh, apa itu penyakit hipertensi paru enggak ini kira-kira Nah itu mungkin bisa sampai adu dok Mungkin clue yeah. klu nya lah, kunci-kuncinya apa sih? Iya yeah, dok. Iya yeah, dok. Uh, memang gejala dari hipertensi paru ini memang uh, menyerupai dengan penyakit jantung yang lain ya. Uh, gejala yang nggak spesifik. Biasanya keluhannya adalah sesak napas, kemudian penurunan toleransi aktivitas, bisa ada keluhan nyeri dada, kemudian bisa ada keluhan uh, lemas, nggak nyaman nah apa namanya uh, itu diantara keluhan-keluhannya dan yang paling penting adalah kita ketahui adalah uh, faktor risiko atau kira-kira uh, apa sih yang kalau misalnya hipertensi paru ya apa sih yang jadi penyebab lantaran seseorang bisa terkena hipertensi paru nah itu kita bisa eksplor dari tipe-tipe uh, dari hipertensi paru di situ sekaligus sebagai uh, penyebab dari hipertensi paru tersebut. Ada lima tipe uh, hipertensi paru. Yang pertama adalah uh, hipertensi arteri uh, pulmonal ya etiologinya atau penyebabnya yaitu jantung bawaan penyakit jantung bawaan atau autoimun tersebut juga masuk sebagai uh, tipe satu hipertensi paru. Yang kedua adalah penyakit jant uh, hipertensi paru yang disebabkan oleh penyakit jantung kiri ya misalkan ada gagal jantung atau penyakit jantung koroner penyakit katup jantung, hipertensi, itu juga bisa e, menjadi salah satu penyebab dari hipertensi paru. Kemudian ada e, tipe 3 yaitu hipertensi paru yang disebabkan oleh penyakit paru. Nah, penyakit paru kronis. Nah, di situ nanti ke depan akan bisa berkembang menjadi hipertensi e, paru. Yang ke, tipe 4 adalah e, hipertensi paru yang disebabkan oleh E, trobo emboli atau gumpalan darah yang menyangkut di pembuluh darah paru yang kecil-kecil dan kronis sudah lama di situ nanti akan juga menjadi e, hipertensi paru yang tipe 4 dan yang kelima adalah e, hipertensi paru yang e, penyebabnya adalah penyakit e, sistemik ya penyakit eksternal misalkan ada e, apa namanya penyakit cacing kemudian e, HIV Nah, itu penyakit-penyakit yang uh, eksternal nah itu bisa jadi lantaran atau penyebab kira-kira uh, seseorang itu apa namanya dengan gejala tersebut dengan faktor risiko tersebut kira-kira akan uh, hipertensi parah enggak. nah itu di situ kita bisa uh, lebih aware di awal dari uh, tadi histori gejala dan dari faktor risiko demikian dok Ya, jadi gitu ya mati Jadi penyintas autoimun terutama, ya, kan apapun namanya kalau udah uh, sebagai penyintas itu tetap harus hati-hati dong ya. Terlaksi nanti. Ini kalau yang di autoimun tadi salah satu dengan hipertensi paru yang yang satu tadi ya, tipe satu tadi dan yang dari salah satu dengan autoimun tadi itu kira-kira yang dari aja besar yang sering ketemukan ini autoimun yang jenis apa dok? Ini yang yang sering hmm. ditemukan ini yang Dokter Adi Besara dalam uh, pengalamannya sebagai klinisi ini pernah hmm. ketemu, oh pernah hipertensi paru yang mana kira kira iya, iya. ya, yang autoimun di mana nih? Iya dok, nanti saya juga minta ekspertis <laughs> dari Dokter Agus ya dok selaku <laughs> ke dalam konsultan alergi imunologi. Iya <laughs> dok, kalau dari uh, pengalaman kami, uh, jadi kalau ada pasien uh, hipertensi paru datang ya, ya. dan kita sudah diagnosis sebagai hipertensi paru, kita uh, harus lacak kemungkinannya ini tipe tipe berapa, dan hmm. penyebabnya apa, karena terapinya ya sebetulnya yang paling utama adalah perbaiki kondisi yang mendasari, yeah. hmm. seperti itu. Dan, uh, jadi kita cek berbagai, berbagai macam pemeriksaan, kita menyingkirkan masing-masing kemungkinan dari masing-masing tipe tersebut. Kalau memang penyebabnya dari uh, autoimun, uh, dari literatur yang saya baca, memang paling banyak ya uh, penyebabnya penyakit, adalah uh, SLE, kalau dari uh, literatur yang saya baca nanti mungkin dari Dokter Agus Joko bisa kasih ekspertisnya dok dan <laughs> uh, setelah kalau memang penyebabnya autoimun uh, apa namanya dan ketemu penyebabnya nanti kami akan konsulkan ke Dokter Agus Joko untuk untuk istilahnya ya, di atas autoimunnya harapannya yeah. deng, uh, dengan itu kon, uh, kondisi potensi juga akan baik. Selain juga kita juga akan berikan obat-obatan untuk me memperlebar atau melonggarkan penyempitan di arteri uh, pulmonal atau pul, uh, apa namanya pembuluh arteri paru. Iya. Ya. terima kasih dokter Adi ini bagus sekali menarik sekali ya sebelum kita bahas mungkin kita sapa dulu nih mbak dari Instagram dulu dari atas dulu kita sapa apa belum menyapa nyapa nih dari Enda ya mbak Enda Ramawati ya selamat pagi dari Kali Jambi hadir ya dari mbak Sulis ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Karanganyar ya hadir juga dari Pati Yusuf Surawati hadir ya selamat pagi semuanya. Dan ini dari Mbak Melati Putih ya, Sengejang Ngejang, selamat pagi juga ya. Dan dari Mbak Winasi, Mbak detan juga hadir, kemudian dari kartu hadir. Mana nih yang suaranya nanti dari, Kalimantan nih, Laman ada dia, ya. Kalimantan, Bali ya, Lombok nih. Papua ya Ambon, silahkan nanti bergabung ya Medan, mana Padang suaranya Dan juga tadi dari, dari Instagram nih Mbak, Instagram, Instagram, tadi Facebook ya, sekarang Instagram ya ini juga ada beberapa yang sudah masuk nih. Ya dok. Ah, ini tadi terkait juga ini dokter Adi Besara terkait masalah yang tadi sudah saya sampaikan nih. maksudnya apakah auto jenis mana ya sering ini? Ya. Ini mungkin ada yang mau tanya juga nih dari Marsha Aruna Aruna ya pagi dokter pagi selamat pagi. Dok saya pengidap lupus nih ya lupus ya sudah didiagnosis sejak 2019. Saya juga punya penyakit jantung bawaan nih ya sejak lahir bagaimana untuk tahu saya punya hipertensi paru atau tidak. Ya? Silakan. Iya, dok. Ini iya, mungkin dok. penyakit uh, paru bawaannya udah ini ya. Eh penyakit jantung bawaan apa kan juga belum nih Iya dok. <sum> iya, do. Terima kasih dok. Sebelumnya saya juga ingin menyapa sobat dari Instagram aja ada Dokter Safitri Indriani spesialis oh, jantung. Oh nah ada. Tadi di ada. Oh coba di, uh, di atas. Ya atas. Dokter Safitri Indriani. Oh, beliau, dari atas. Spesialis kita sapa dulu dari atas. Tadi atas lagi, atas lagi. <laughs> Ini dari atas banyak sekali Banyak Ya dari semua nih Antika, ya Fajar, nih Ratio, Dani, Saskia, Sma, ya Hari, Rutof ya Evanda. Terus oh, sama lagi nih dari rumah. Oke, Jamaluddin, Oke, okay. okay Muflika. Oke. Okay. Kalau Yati, hati. Ya. tadi si karena Rival. Oh tadi ada si Ita, tadi Bunda, Bunda turunkan Pak lagi. Tadi mana? Tadi turun. Uh, di lagi lagi. Bawah. Lagi lagi. Ya, Oke. Okay. Ternyata Nakwar. Memang banyak sekali kalau di sini. Ya, banyak sekali. Itu, ya. banyak sekali. Dr. Safitri. Safitri ya. Oh ini di mana ini? Beliau dokter spesialis jantung di Ngawi dok. Oh di Ngawi. Ya. Alumni di sini ya. Alumni UNS juga. Oh, Sangatannya. Bagus. <laughs> Selamat pagi, Safitri ya, Dokter Safitri. Selamat bekerja ya. Silahkan nanti beraktivitas. Eh, Pokoknya tetap jaga kesehatan ya, untuk ya, semuanya. Ya. Dari Marsha Aruna ya. ya. Silahkan, Bu. Oke, okay, dari uh, Bu Marsha. Oke, okay, di sini Ibu uh, mengidap lupus dan juga ada penyakit jantung bawaan sejak lahir. Nah, memang penyakit jantung bawaannya belum spesifik ya, jenisnya apa? Uh, karena memang banyak sekali ya penyakit jantung. Wah, itu. Kalau eksplor banyak dan kita e, harus tahu nih spesifiknya apa. Dan untuk mengetahui apakah punya hipertensi paru atau tidak, nah, kita berangkat dari e, pertama dari keluhan. Dari keluhan, apakah dia ada keluhan sering e, sesak napas, ngos-ngosan, jadinya nggak nyaman, atau e, toleransi aktivitasnya menurun nah itu bisa jadi salah satu faktor risiko eh, jadi, eh, jadi apa namanya gejala ya yang kedua faktor risikonya sudah ada ya jen, eh, ada lupus ada penyakit jantung bawaan yang belum tahu yang ketiga yang kedua kita lakukan pemeriksaan eh, fisik atau pemeriksaan klinis nanti dokternya akan periksa di situ eh, ada nggak tanda-tanda pembesaran eh, ruang jantung sebelah kanan karena di sini hipertensi paru yang dominan yang uh, akan melebar uh, strukturnya adalah jantung sebelah kanan. Nah di situ nanti gejala-gejala jantung kanan akan dominan ya. Seperti nanti akan ada peningkatan tekanan di uh, pembuluh leher, kemudian ada uh, jant apa namanya detak jantung di uh, di basal yang akan lebih keras karena pembesaran jantung kanan, kemudian Uh, apa namanya bisa ada perutnya membengkak, kakinya bengkak. Nah itu bisa kita temukan di gejala-gejala uh, sebagai apa namanya hipertensi paru. Dan yang berikutnya kita lakukan pemeriksaan rekam jantung, uh, elektrokardiografi untuk mengetahui uh, adakah kelainan struktur di rekam jantung tersebut. Bisa, kita bisa temukan gambaran uh, pembesar ruang jantung kanan ya, Hi hipertensi uh, ventrikel kanan yang hipertrofi atau e, membeka lah bahasa awamnya kemudian di, dari e, pemisahan laboratorium juga kita bisa lo, cek ya apa namanya marker-marker gagal -marker, jantung kayak gitu ya misalnya kemudian apa namanya pemisahan-pemisahan basic lainnya harus dicek juga dan kalau misalkan autoimun ya mungkin nanti bisa konsult dengan dokter Agus Joko untuk lebih lanjut tentang e, pemisahan laboratorium terkait autoimunnya Kemudian, uh, yang uh, sebagi, untuk menentukan uh, probability yang paling uh, mendekati dengan hasil katalisasi adalah dengan pemisahan ekokardiografi atau bahasa awamnya USG jantung. Nanti, kita bisa uh, mengukur tekanan-tekanan uh, tekanan di jantung kanan, seperti itu ya, perkiraan tekanan jantung kanan dari ekokardiografi. Kemudian, nanti ada penanda-penanda lainnya, perubahan suku-suku struktur di ruang jantung yang utamanya dominannya adalah pembesaran ruang jantung kanan e, akibat dari hipertensi paru. di situ nanti kita bisa klasifikasikan e, gradingnya ini e, low probability, intermediate atau high probability dari hipertensi paru seperti itu dari situ nanti kalau misalkan e, untuk lebih apa namanya lebih, ya, kalau baku emasnya memang kita bisa lakukan katalisasi jantung kanan nanti apa namanya uh, istilahnya di sadap jantung kanannya yaitu dengan cara masukkan kateter bisa dari uh, dari apa namanya pembudalah vena di pangkal paha kemudian masuk nanti ke ruang jantung kanan hmm. di situ nanti kita uh, bisa ukur tekanan di masing-masing ruang jantung seperti itu dan nanti kita bisa tentukan uh, gradingnya bagaimana dan itu adalah baku emasnya. Seperti ya. itu dok. Mas, ya. Jadi Marsa Aruna ya, dan untuk sobat mati dan penyintas autoimun ya, terutama penyintas autoimun uh, Tadi saya sampaikan dokter Adi Besara bahwasanya hmm. apapun ya, autoimun itu bisa mengakibatkan suatu kondisi tekanan darah, eh, ya, tekanan paru itu meningkat ya Potensi paru, nah salah tadi ini dengan di echo dan USG jantung dan untuk ya baku emasnya tadi dengan katerisasi untuk lihat ini ya, apa tekanan di dalam paru-paru ya. Jadi bagaimana peningkatan jantungnya juga dicek ya di jantung ya, di lihat. ya. seperti itu, tekanannya dilihat. Tapi yang jelas adalah kontrol dulu autoimunnya ya begini. dari ya, dok, benar, seperti dok. itu. Jadi autoimun terkontrol dengan baik, Se sebenarnya kalau autoimun terkontrol dengan baik itu insyaallah komplikasi kan minimal semuanya ya. Ya. Lupus salah satu ini juga nanti ada juga ini yang sama dari masa, ini juga dari Penyelesaian autoimun ya, dari dari Farida nih. Ini pertanyaan juga sama nih, autoimun jenis apa nih yang lebih rentan terkena hipertensi paru ini? Saya ada IBD dan RA nih. Ini kan juga tadi sudah sama sebenarnya. Mau diisah hmm. bagaimana? Dokter, eh dok, kami mau uh, ekspertisnya juga dari dokter pengawal iya, bagaimana, dok? begini ya. yang sobat Penjelasan Penyelesaian autoimun ya. Ini, Jadi dok. tadi sudah saya sampaikan, dokter Adi juga. Jadi hmm. autoimun itu komplikasinya bisa kemana-mana ya. Ini, ya terutama yang jenis klasik ya, jadi i, i, ada istilahnya itu classical systemic autoimmune diseases ya, jadi penyakit autoimun yang klasik yang sistemik sistemik itu hmm. mengenai berbagai macam organ itu nomor satu hmm. ya, jadi uh, ada yang juga autoimun jenis yang satu organ, ada yang multi organ hmm. atau banyak organ yang terkena, yang single organ atau satu organ contohnya misalnya pemikiran vigo, psoriasis ya. Hmm. Hashimoto, Graves disease itu kan mengenai hanya satu organ ya. Jadi ada yang klasik sistemik itu berarti yang banyak organ Contohnya apa? Lupus ya kan? Ada Sjogren syndrome seperti ini, baju Sjogren syndrome Kemudian ada rheumatoid arthritis, esklerosis sistemik ya Mau apa itu, CIDP ya, hmm. MCTD ya, banyak eositis, polimositis, hematomyositis banyak Jadi, tapi dari itu semua memang banyak memang ya tetap lupus juaranya mm -hmm. ya umum juaranya kemudian ada juga dari faktor SSC atau sklerosis sistemiknya juga sering menyebabkan hipertensi paru yang sangat mm -hmm. ya itu juga sangat sulit dikontrol karena mm -hmm. SSC ini atau sistem sklerosis ini adalah dia mm -hmm. mengalami pengerasan di mana-mana tapi ini yang jenis yang uh, difus atau yang menyeluruhkan SSC sistem sklerosis itu ada yang Uh, tipenya itu yang terbatas, yeah, limited, iya. atau yang difusa itu menyeluruh. Nah, yang parah adalah yang difus yang menyeluruh mm -hmm. ini. Kalau yang limited, terbatas itu hanya mengenai otot-otot tangan, otot-otot jari, kaki, mm -hmm. ya. Jadi, cuma di otot, kemudian di apa sarat, cuma hanya di kaki dan tangan. Tetapi kalau yang difus ini agak sulit. Nah, dia bisa kemana-mana, bisa ke jantungnya, parunya, hatinya, mm -hmm. ginjanya. Ginjanya bisa dirusak, akhirnya cuci darah, mm -hmm. ya kan. Jantungnya tadi juga sama dengan itu. Paru juga bisa menyebabkan, tadi hipertensi paru ini juga salah satunya, ya. Ini sistemik sklerosis yang harus diwaspadai. Uh, salah satu penyakit autoimun itu memang paling sulit dikontrol adalah yang sistemik sklerosis ini dibanding yang lain. Tapi memang tetap lupus banyak ya, banyak sekali menimbulkan hipertensi paru. Sjogren's sindrom juga sama, bisa sebenarnya. Hmm. Rheumatoid arthritis juga mirip, juga bisa. Ya, hmm. tetapi memang Sebenarnya kalau autoimun itu bisa dikontrol dengan bagus. misalnya sih komplikasi yang mengarah ke paru hipertensi paru yang mengarah ke jantungnya, terus mengarah ke hatinya, ginjalnya itu sebenarnya bisa dikontrol juga dengan bagus sebenarnya ya. Tapi namanya juga kontrol penyakit ya dokter Adi kan agak sulit. Karena seperti kita ketahui kan kalau mohon maaf kan kalau yang terbanyak kena kan perempuan ya. ya. Wanita kan lebih baperan padahal autoimun itu juga menyebabkan lebih baper dua kali baper ya jadi itu ya tunjangan tadi dari Farida ini ya sebenarnya sih kalau RIBD sih sejarah ya IBD itu secara sekali mengenai di uh, semi apa hipertensi paru mm -hmm. sebenarnya adalah mengenai di persendian bisa ya dari Facebook mm -hmm. ini ya Facebook ini dari Sulis Fiorini ini ya mau tanya dokter sebagai penyintas dari uh, ini sistemik udah keluar sistemik klorosis ya sindrom yang juga rentan terkena ILD ya dan hipertensi pulmonal. Bagaimana satu cara mencegah agar tidak terkena hipertensi pulmonal? Dua. Bolehkah sebagai pasien kita minta pada di di JJP mungkin ya? Eh, apa? Eh, Mana-mana tadi, mbak? Eh, ini yang tanya banyak sekali nanti, Pak. Ini, ini kita nanti sampai jam 2 nih, tapi tetap sampai jam 11, sampai jam 10. BJP, oh dokter jantung perlu untuk screening hipertensi pulmonal. Oh maksudnya ya, ya. dokter ini dokter jantung ya untuk screening hipertensi pulmonal agar bisa diketahui lebih dini. Terima kasih dokter. Jadi dia itu seorang stem Sklerosis. Ini saya sudah nyampaikan hmm. tadi sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Silakan dokter uh, adil Adi untuk masalah ini misalnya untuk masalah screening apakah mungkin tadi mau dilakukan screening dari bagian jantung pembuluh? Silakan. Iya. Iya dok. Uh, cara mencegah agar tidak terkena hipertensi paru, nah, oke, okay. uh, cara mencegahnya berarti kita uh, bicaranya secara umum dulu, kemudian nanti yang secara spesifik. Kalau secara umum, biar tidak kena hipertensi paru ya jangan sampai uh, kena masing-masing tipe yang tadi saya jelaskan. Misalkan kalau uh, apa namanya, tadi kan ada tipe kalau tipe satu kan jantung bawaan atau imun ya udah dari sananya ya, setiap anugerah dari uh, Yang Maha Kuasa. Itu emang sulit kalau untuk kita hindari. Kemudian kalau yang tipe 2 kan karena penyakit jantung uh, kiri, nah itu misalkan karena jantung koroner atau penyakit hipertensi, uh, nah itu bisa kita cegah seperti itu ya dengan apa namanya pola hidup yang uh, baik ya, diet rendah lemah, olahraga teratur, kemudian staf rokok yang jelas, yang ketiga, kalau yang tipe tiga ya, tipe tiga, kayak kena penyakit paru. Berarti kita harus mencegah, jangan sampai kena penyakit paru kronis. Ya, berarti rokoknya nggak boleh sama sekali, ya. Jangan, jangan rokok, udah yang berikutnya yang tipe empat kronik tombol emboli. Nah, itu biasanya sebabnya uh, karena apa, namanya penggumpalan, eh, uh, apa pembuluh darah pengumpulan jendela darah di pembuluh darah kaki karena DVT ya, thrombosis dia lama apa bisa aja ada gumpalan-gumpalan uh, tersebut yang dia akan lari ke pembuluh darah uh, jant ke jantung, masuk kemudian ke pembuluh darah paru. Jadi kita cegah jangan sampai kena DVT ya, uh, apa namanya cegah stasis. Sekat itu apa namanya jangan ya harus 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 gerak ya, jangan imobilisasi, jangan banyak uh, magernya seperti itu kemudian yang berikutnya kalau uh, jalan jauh perjalanan jauh kita bisa pakai stocking untuk mencegah DVT kemudian yang tipe 5 karena sistemik ya berarti kita harus jangan sampai kena tadi penyakit-penyakit yang tadi HIV jangan kena habis itu penyakit uh, apa namanya cacing juga jangan sampai kena seperti itu kalau uh, tadi autoimun ya cara mencegahnya jangan sampai hipertensi paru ya dengan kontrol yang uh, baik ya nanti ke dokter Agus Joko Uh, dikontrol lah uh, autoimunnya sehingga nanti istilahnya tidak uh, gampang kena hipertensi paru kemudian yang berikutnya bolehkah sebagai pasien kita minta screening hipertensi paru, nah itu gimana dokter, dokter joketnya dokter macam ini <laughs> kalau minta ke dokter yang merawat mungkin untuk si hipertensi paru uh, kapan dok, kira-kira kalau misalnya kita <laughs> penyakit autoimun untuk uh, di, di screening Uh, gimana dok kalau dari dari dokter Agus Joko? Iya <tuk> <tuk> nih, bagus kan jadi mm -hmm. teori ini sebenarnya bagus tadi dan di, dari, awal tadi ya mencegah banyak sekali tadi kalau dari sisi yang bagian kardiologi tadi dari dokter Adi Besar sudah menyampaikan banyak ya dari sisi autoimun adalah nomor satu tadi untuk pencegahan ya tetap kontrol autoimun jadi terkontrol dengan baik ya itu aja kontrolnya dengan apa nomor satu perubahan pola hidup dulu ya gaya hidup karena kan Autoimun itu yang penting adalah, <laughs> yeah, sesama di balik-balik, berbahagia lah dari stres. Itu pasti yeah. ya, karena yang berbahagia dari stres itu uh, autoimun jadi lebih terkontrol. Yeah. Selain nanti dibutuhkan juga dengan obat, obat nanti tetap harus dikonsumsi ya, bisa seumur hidup. Yeah, tetapi nanti dengan mungkin dosis yang paling minimal yang masih bisa mengontrol ya, nanti biar dokter yang menentukan nah itu yang untuk pencegahan biar tidak terkena hipertensi paru tadi salah satu dari sisi autoimun yang tadi ya, yang dua di luar autoimun sudah sampai atau terjadi besar tadi dengan berbagai macam tadi ya, ya tindakan apapun ya jadi itu ya kontrol kontrol progresitas dari uh, penyakit autoimun ya perjalanan mereka ya, itu harus kontrol dikontrol dan kalau memang kapan sih dia harus di uh, screening ya untuk masalah tadi screening tadi dengan ya, Uh, hmm. apa itu salah satu yang paling gampang kan di si echo hmm. ya, Dok? Iya, Dok. Dan dengan dikaterisasi agak sulit, Benar, nanti. Ya, ya, Dok. Nanti yang jelas di echo ya. Bila nanti kalau memang ada keluhan-keluhan tadi yang sudah sampaikan dokter Adi Bestara di depan tadi ya sebenarnya, ya. Kalau ada muncul keluhan-keluhan, keluhan-keluhan yang tersering adalah sebenarnya mulai mengalami gangguan-gangguan di uh, pernafasan seperti misalnya ada rasa mudah capek ya sesak hmm. nafas nyeri dada ya hmm. itu tetap harus waspada tetapi kita harus lihat juga jenis autoimunnya apa dulu hmm. kalau yang tadi saya sampaikan jenis autoimun yang misalnya yang organ-organ tunggal organ itu ya hmm. kita tidak hmm. perlu screening kan Soalnya kalau memang tadi ada autoimun dia memiliki autoimun jenis yang misalnya ada lupus ada sistem sklerosis Sjogren syndrome lah itu Tetap kalau ada keluhan-keluhan yang tadi sambil dokter Adi besar di depan tadi, ya kita bisa uh, waspada dulu, minimal di EKG dulu kan mungkin ada gambaran yang lain. Tadi baru kemudian dilakukan echo ya kan, Iya, dok? Dok. Yang jelas ada gangguan di awal. Tetapi lihat dulu jenis autoimunnya apa hmm. dulu. Kalau yang jenis autoimunnya misalnya contohnya vitiligo, ya yang nggak usah vitiligo ya nggak Vitiligo beda jauh ya. Atau dengan psoriasis gitu kan. ya, lebih tikus ya jadi kan atau misalnya fibromialgia atau miositis itu juga tidak usah jadi kita lihat dari autoimunnya jenis apa terus kemudian ada e, keluhan di apa si sistem pernafasan penafasan jangan anu jadi jadi jantung sesek nafas dan kadang sok bengkak bengkak kaki ya karena yang kena kan sebelah kanan ya karena seperti itu itu kita tetap dokter nanti bisa waspada minimal di EKG dulu kalau di, di daerah kan tetap EKG dulu kan belum tentu ada ECHO juga kan di daerah ya, ya kalau di, di kota ya nanti bisa di di evaluasi echo, ya di ECHO, biar ada apa-apa biasanya kan modalitas di daerah kan ada rekam jantung dengan foto ronsen biasanya kan ya, ya? Benar. biasanya seperti itu foto ronsen rekam jantung nanti kalau sudah di situ sudah dicurigai ya kan bisa langsung diberikan tetapi kan kalau mau ada pemeriksaan penunjang yang lain yang lebih bagus ya dengan ECHO tapi tanda tandanya seperti itu. Dia dulu autoimun jenis apa, ada keluhan di paru dan jantungnya, baru kita screening. Begitu ya, si tadi Mbak siapa tadi lupa, ya, yes, ya yes, itu ya. Dari Mom, Mama Akbar nih, Mama Vina. lu dua nih, Mama Akbar dan Mama Vina ya. Oh dua nih ya. Jo, kenapa saya sudah minum obat anti hipertensi beberapa macam tapi tensi masih tinggi nih? Kandesartan 2 kali 16, Herpeser CD 200, Kurosumi dan juga Propanolol dan sekarang mengalami disfungsi diastolik. Apa itu disfungsi diastolik hari ini? Ya mungkin baca tuh disfungsi diastolik. Nih, kok, gimana yeah. nih? Ini tensinya masih tinggi terus nih. Masih dablek nih, mau turun-turun dua kali ada gambaran disfungsi diastolik. Iya yeah. yeah, dok. Ini bahasanya tentang hipertensi arterial ya, atau hipertensi sistemik. Oke, okay. jadi beda ya hipertensi arteri dengan hipertensi paru, tadi memang beda. Obat-obatnya pun beda. Obat-obat hipertensi Arteri nggak bisa dipakai untuk hipertensi paru, demikian juga hipertensi paru nggak bisa dipakai untuk yang hipertensi uh, arteri. Emang beda ya dua dua uh, itu. Kalau hipertensi uh, arteri atau hipertensi sistemik ini uh, patofisiologinya karena peningkatan uh, apa resistensi dari dari uh, apa namanya pembuluh darah di uh, afterloadnya ya, sehingga di situ jantungnya uh, untuk mengompanya agak berat sehingga lama-lama dia akan uh, akan menebal seperti itu ya. Nah, di sini uh, tadi tuh ya saya, saya sampaikan karena hipertensi arterial jantungnya akan menebal lama-lama uh, ibaratnya sama seperti inilah sama seperti uh, olahraga kita pakai barbel ya. Tangan ini bisa kalau misalkan kita angkat barbel lama-lama akan tebal, akan membesar seperti itu ya. Sama. Jadi kalau jantung jantung kan juga otot ya jantung juga otot, dia akan melawan tekanan di uh, di sistemik. Seperti itu. Lama-lama di situ jantung akan uh, menebal untuk menyesuaikan diri sehingga dia kuat untuk memompa, tetap Lama-lama kalau misalkan dengan uh, dengan penebalan sebut belum kuat, dia akan jadi melebar. Seperti itu. Atau membengkak bahasa awam ya. Nah, fase-fase di di mana penebalan sebut, maka bisa aja terjadi fung gangguan fungsi diastolik. Diastolik itu adalah uh, fase di mana untuk pengisian uh, apa namanya pengisian ventricle seperti itu ya atau pengisian bilik a, di situ. Nah di situ uh, bisa aja ada gangguan dari uh, peregangan tersebut sehingga terjadi hipertensi eh, terjadi disfungsi diastolik karena yang disebabkan oleh hipertensi. Nah di sini obat-obat uh, obat tersebut tensi masih tinggi udah pakai kandisatan dua kali enam belas air besar Prosemid, Propanolol. Nah, sebetulnya Prosemid ini bukan nggak nggak rutin ya, kecuali kalau ada kongesti atau ada bendungan atau ada tanda-tanda penumpukan cairan di, di tubuh uh, Propanolol betul-betul boleh dipakai. Oke, okay. uh, masih tinggi kita harus evaluasi. Pertama dari dari pola hidupnya sendiri gimana? Apakah masih uh, konsumsi uh, natrium yang tinggi ya, natrium tinggi atau garam tinggi lah kayak gitu ya kita kan kalau patokannya maksimal 5 gram atau sekitar 100 sendok teh itu buat seharian untuk buat seluruh masakan. Uh, terus juga apa namanya di konsumsinya bagaimana? Apakah masih masih diet yang tinggi natrium misalkan ya contohnya ya yang banyak uh, di makanan-makanan yang instan itu kan juga natriumnya tinggi ya kemudian juga uh, kerupuk kerupuan itu juga terus terang tinggi juga itunya ya natriumnya ya Indonesia memang Indonesia uh, kan suka yang uh, asin asin ya di situ memang untuk hipertensi uh, harus dikurangin ya Tad kemudian yang berikutnya bagaimana lifestyle nya untuk gaya hidupnya apakah sudah olahraga teratur kemudian uh, kurangnya stres stop rokok nah itu bisa bisa kita evaluasi dulu dari lifestyle nya kemudian yang berikutnya dari compliance nya apakah Obatnya rutin diminum secara teratur sesuai dengan anjuran dari dokter. Yang berikutnya kita pikirkan kalau udah pakai obat-obat maksimal, kita perlu pikirin kenapa nih kira-kira kok uh, udah dikasih obat hipertensi belum belum mendingan juga. Kita eksplor apakah ada tanda-tanda dari hipertensi sekunder, misalkan uh, ada apa namanya penyempitan di pembuluh darah ginjal atau mungkin ada penyakit jantung bawaan, misalkan. Penyempitan pembuluh darah aorta, koaktosia aorta, bahasa uh, medisnya. Kemudian, misalkan ada uh, penyakit uh, tumor di otak, piroklomasioma itu juga bisa jadi ya kita explore Apakah ada hipertensi sekunder dari dari uh, kalau misalkan dengan lifestyle, obat-obatan kok masih belum membaik juga seperti itu. Ya. Yeah. Jadi yang jelas adalah salah satu mama akhbar, mama fina yang tambahan yang jelas yang perlu diketahui uh, juga ya Itu kan iya, adalah faktor keturunan juga ya, berperanan juga Jadi ada juga seseorang dengan bakatnya memang dia akan memiliki tensi tinggi terus Atau memang memiliki profil lip, lemak yang tinggi terus juga ada ya, ya. ya. misalnya ya ada apa-apain, kolesterol itu cuma seribu, itu seribu, tapi gak apa-apa, karena memang itu bakatnya ya. Itu juga faktor genetik tadi juga ada tempat ya. Tapi yang jelas adalah merubah tadi sudah betul sekali sampingan dokter Adi, tergantung pola hidupnya tadi ya. Kalau setiap hari isinya cuma Marah-marah terus, hmm. ya, cemas terus, was-was terus, <laughs> iya, tidak akan pernah turun. Itu tensi, yeah. ya, kan? Tujuh dok. <laughs> iya, jadi <laughs> memang itu yang terpenting adalah merubah semuanya, <laughs> ya. It, karena <coughs> tergantung pola hidup kita, bawaannya itu tidurnya malam terus, sering kecapean, ya. Hmm. Terus uh, pekerjaan yang terlalu berat, ya, hmm. overloadnya, nah, itu juga akan menyebabkan tensi susah turun, ya. Sudah turun. Atau juga nanti ya sebenarnya ini juga bisa juga dicoba dengan obat tensi yang lain kalau itu dua-duanya tadi sudah dicoba tapi belum turun nanti tensi bisa di switch atau mm -hmm. dirubah dengan jenis yang lain mm -hmm. karena setiap obat tensi memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi nanti bisa mm -hmm. ditambah atau dipindah yang lain. Mm -hmm. tapi dan juga nanti dilihat apakah ada penyakit yang lain yang ikut di dalamnya, misalnya, oh ternyata ginjalnya sudah sakit, ya kan? Dia tetap tidak akan pernah turun. Ataukah ada suatu uh, tadi penyakit penyakit di uh, pembuluh darah di tepi atau di ujung ujung, di kaki, di tangan, yang mana mengakibatkan tekanannya jadi naik terus, ya. Jadi kan pembuluh darah kan menyempit, menyempit semua, tidak ada yang uh, melebar salah satu solusinya yang selain itu adalah tadi olahraga juga iya, 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 iya. ya, iya dok. olahraga itu juga nanti ya olahraga berbahagia ya terus nanti ketemuan ah teman apa ya bareng-bareng <laughs> lah ya dengan siapa itu membuat hatinya bahagia itu juga bisa membuat pembuluh darah jadi rileks ya kalau rileks itu melebar sehingga tekanan jadi turun jadi tanpa obat pun kadang dengan rileksnya kita, istirahatnya cukup, rileksnya pikiran kita, olahraga juga ya, yang rutin teratur, nggak diforsir, itu bisa membuat pemudara jadi lemas, sehingga tekanan dengan sendirinya turun. Ya, itu banyak sekali yang perlu di, dilakukan ya tadi, Mbak Mama, Mama Akbar, Mbak Mama Vina tadi. Ya, jadi gitu ya. Nanti kontrol. Ini kalau kamu kontrol ke dokter Mardi. Setuju saya. Dari anu, Mbak ini. Mana lagi? Ini banyak sekali yang pertanyaan. Lagi siapa pertanyaan siapa? Nah, <laughs> mana dulu? Oh, dari sini dulu. Oh, Instagram dulu ya. Banyak nih. Oh, ini, ini siapa? Dari Fa Fatin. Fatin Haizar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa bertanya dokter nih, bagaimana patok mekanisme terjadinya PH pada pasien SL ini lewat jalur apa? Ini dokter juga kayaknya Hahaha Mohon arahan waktu dokter, ini apa ini? Wah, uh, bel belum tahu dokter <guna aran> Bukan di kardiologi ya? Dok, ya. Bukan dok Hahaha <laughs> kan, dokter, baca ya. dulu <guna aran> Ya, dia pertanyaannya uh, agak ini ya, medis ini saya coba jawab dengan bahasa yang umum aja karena kepada kan saat yang umum saja. Iya, dok kan, ini memang uh, ya untuk masyarakat ya. Oke, okay. gimana sih ceritanya kalau bisa SLE jadi PH ya? Oke. Okay. Jadi dengan uh, ya kita ketahui bersama kalau penyakit SLE dia uh, autoimun ya. Jadi uh, akan meng menyerang istilahnya uh, jaringannya sendiri. Tubuhnya sendiri seperti itu. So, dan di sini kasusnya yang 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 istilahnya autoimun atau yang jadi target dari autoimun e, tersebut adalah pembuluh darah arteri di paru seperti itu. Nah, karena adanya e, istilahnya inflamasi atau peradangan di pembuluh darah tersebut, lama-lama pembuluh darah tersebut akan melakukan remodeling atau perubahan struktur sendiri untuk menyesuaikan ya karena ada yang radang tersebut dia harus makin lama makin menebal makin mengeras, kemudian uh, apa namanya jaringan, ya hebatnya sama lah kayak misalkan kita kena luka, terus lama-lama kan juga akan akan timbul uh, ini ya apa namanya jaringan parut ya seperti itu, sama lah seperti mekanismenya karena radang yang terus terusan, lama-lama juga akan uh, timbul jaringan parut seperti itu, jaringan yang lebih kaku di pembuluh darah arteri paru. Nah di situ. Karena e, pembuluh darah yang sudah kaku tersebut kan nggak elastis lagi ya, namanya kurang elastis. Di situ, nam, e, apa namanya, untuk masuk ke, namanya kita tahu ya, kalau jantung, aliran jantung kan dari e, suhu tubuh masuk ke, ke, apa namanya, serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, kemudian masuk ke arteri paru ya, arteri pulmonalis, di situ nanti masuk ke paru, dari paru masuk ke vena pulmonalis masuk ke ruang jantung sebelah kiri ya bilik kiri dan serambi kiri. Nah, kalau misalkan pintu masuk ke paru-parunya yaitu dengan e, masuk ke arteri pulmonis dia kaku ya. Ya enggak nah di situ otomatis tekanan yang di ruang bawahnya akan lebih gede, ya kan? Karena untuk mendorong ke sana butuh effort yang lebih seperti itu. Jadi otomatis itu nanti ruang jantung kiri kanan juga akan menyesuaikan, dia akan lebih melebar kemudian menebal. Untuk bisa mendorong e, darah masuk ke apa namanya ke paru-paru ke ruang jantung yang berikutnya seperti itu. Nah akibat dari jantung yang melebar dan e, membesar sebut di jantung kanan ya, bilik kanan akan melebar, e, kemudian diturunkan pembuluh akan melebar, tekanan yang tinggi tersebut akan diteruskan juga ke, ke pembuluh darah yang di bawahnya yang sebelumnya yaitu masuk ke e, vena ya vena vena kava. Vena di pembuluh darah leher, kemudian vena di pembuluh darah di hati, kemudian akan jadi peningkatan dari tekanan di leher, pembuluh darah leher, peningkatan tekanan di pembuluh darah perak, dan akan, apa namanya, dia akan bikin eh, pembesaran liver dan penumpukan cairan di perut, kemudian tekanan tinggi tersebut juga akan disukai pembuluh darah vena di kaki, jadinya akan jadi bengkak. Ya, seperti itulah kira-kira e, e, apa namanya mekanismenya kenapa kok bisa SLE jadi e, hipertensi paru. Nah, nanti hipertensi parunya disitu di situ akan bisa deteksi ya salah satunya dengan tadi ya e, ya utama dengan dengan analisis pemisahan fisik dan juga nanti pemeriksaan penunjang yang utama adalah ekokardiografi. demikian Dok. Iya, hmm. si, terima kasih dokter Adi ya. Rizara ya. Jadi Patin Haizar ya. Saya nah, sampaikan tadi ya, dari bagaimana si lupus ya, yang sudah saya sampaikan di depan tadi salah satu yang autoimun yang jenis yang mengenai berbagai macam organ salah, satu ya. salah satunya adalah lupus ya. Karena sudah sampaikan tadi dokter Adi besar bahwasanya salah satunya adalah autoimun adalah suatu proses peradangan kronis ya yang menyeluruh ini yang sistemik kalau lupus tergantung epitopnya mana yang terkena, yang dominan di mana. Jadi memang apakah ditanya apakah setiap lupus bisa melalui hipertensi paru ya tidak. Tergantung di epitopnya yang cocok di mana, ya akan mengalami kerusakan di situ, sehingga peradangan di situ tadi terus akhirnya tadi sudah sampai dokter Adi, ya mengalami peningkatan tekanan di dalam tadi ya paru, karena memang adanya proses tadi ini namanya antigen antibody ya kompleks ya kalau Fatin Haizar mungkin sudah tahu lah jadi adanya sistem antigen antibody kompleks kemudian nempel di mana dia yang cocok epitopnya cocok di mana dia nempel di situ mengalami kerusakan di situ epitop cocok di paru berarti kerusakan paru di paru otomatis ada sampaikan tekanannya karena ada yang harusnya elastis itu jadi nggak elastis hmm, ya iya ya. dok benar dok jadi uh, struktur apa, apa ini bahasa akhirnya bahasa medis jadinya jadi seperti itu, ya, akhirnya tekanan meningkat paru, sehingga timbul hipertensi paru dan juga mm -hmm. bisa salah, selain yang faktor lain itu bisa juga akibatnya mengakibatkan suatu emboli sebenarnya trombus ya, emboli bisa mm -hmm. juga ini karena dengan lupus-lupus kan bisa seperti itu trombus, emboli ya. Jadi selain juga adanya uh, pengerasan juga dia bisa timbul emboli atau ya, trombus ya, saya juga bisa menimbulkan hipertensi paru. Ini berbagai macam mekanisme kalau di autoimun lupus ini memang banyak ya. Jadi mekanisme-mekanisme yang lain yang jelas adalah kerusakan di jaringan, kerusakan di pembuluh darahnya, kerusakan di adanya sumbatan itu semua mengakibatkan hipertensi paru ya. Ini Mas Fatin Haidari kayaknya betul-betul juga nih. <tik> <tik> Tidak apa-apa nih ya. Tertarik ya dok dengan Iya nih, jadi FI Bunda Raka. Ya. Lagi dokter Adi, saya salah satu pasien. Oh, pasien dokter Adi nih. Salah. Dok mau tanya, dok. Apakah autoimun bisa muncul karena ada hipertensi atau penyakit jantung? Oh, maksudnya ini dibalik nih. Apakah autoimun bisa muncul karena ada hipertensi atau penyakit jantung? Oke. Okay. Iya, dok. Uh, apa namanya? Uh, Sebetulnya yang lebih, -lebih, lebih tepat untuk mau jawab Dr. Agus Joko. Nah, ya. Saya ingin tanya Dok ke Dr. Agus Joko. Ya, ini betul, betul. apa namanya? Uh, saya juga ingin tahu Dok. Apakah semua autoimun ini uh, hanya genetik Dok atau bisa yeah. didapat? Yeah, nah, nah, itu saya ingin tahu Dok. Mau dok silakan Dok. Seperti Dok. Ya betul nih tadi Pak FP Benaraka ini ya. apakah autoimun bisa muncul karena ada hipertensi atau penyakit jantung ini? Ya, sobat mardian penyintas autoimun sekalian ya Penyintas autoimun dan sobat mardian. Ini pertanyaan dibalik sebenarnya, sebenarnya dibalik artian ada uh, autoimun bisa menyebabkan hipertensi ya atau penyakit jantung itu bisa. Tapi kalau bisakah kalau dibalik penyakit ya. jantung dengan hipertensi itu bisa terjadi autoimun? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan kritik. Jadi gini. Ya, Kapan seseorang akan mengalami suatu kondisi autoimun ya, nomor 1 tetap uh, faktor genetik ada tempat, tapi tidak dominan puluh sekitar 34% memang ada faktor genetik yang ada, tetapi nantinya tidak sama persis Jadi artinya misalnya neneknya ya, saya punya pasien misalnya neneknya itu punya Sjogren ya Kemudian anaknya punya dermatomyositis, kemudian cucunya punya lupus Jadi sama-sama memang uh, suatu penyintas autoimun tapi dengan jenis yang berbeda karena memang sampai sekarang kan ada 157 jenis autoimun yang ada yang kenal ya. Nah nanti kalau ada faktor genetik, kemudian ada faktor namanya faktor lingkungan ya. Lingkungan mm -hmm. itu seperti sinar UV, terus polusi ya, kemudian paparan-paparan gas, paparan zat kimia, itu juga mm -hmm. bisa mempengaruhi. Terus mm -hmm. yang terakhir adalah adanya ini, e, ketidakmapanan sistem imun atau disregulasi sistem imun tubuh mm -hmm. kita. Ya, tidak mapanan sistem imun tubuh penyebabnya apa? Salah satu contohnya adalah COVID ini saya beritahu nih, COVID ya. COVID ini saya punya pasien beberapa memang dia muncul autoimunnya atau atopinya juga dengan setelah kena COVID terutama yang Delta karena memang sangat kuat sekali dia bisa uh, memunculkan yang autoimun yang awalnya itu tidur ya, tidur ya. Jadi dia dengan adanya infeksi ya, infeksi ini banyak macam-macam bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri ya. Bisa suatu malignasi keganasan itu juga bisa, bisa memunculkan ketidakmaparan sistem imun tubuh kita sudah ada faktor genetik, faktor lingkungan, terus ketidakstabilan sistem imun tubuh kita lah. ini akan muncul suatu kondisi autoimun, ya. Jadi bisa juga eh, apakah bisa seseorang yang tidak punya genetik bisa? Ya bisa karena yang menyebabkan tidak hanya faktor genetik tadi. Ya, tapi memang ya. genetik memegang peranan juga. Kalau ditanya misalnya penyakit gula, penyakit tensi tinggi itu kan juga ada faktor genetik ya, tapi yang tidak dominan. Penting misalnya kalau gula DM Uh, ibunya DM, berarti anaknya mungkin 20% DM, tapi bapak ibunya DM berarti 50% dia DM, kan gitu yeah. jadi kan, Tapi mm -hmm. yang tidak selalu, tergantung pelayukup kita Jadi mm -hmm. itu, kalau dibalik sih Ya ya, ya kadang kalau memang dia punya, memiliki bakat mungkin, tapi kalau enggak ada bakat dan ada lingkungan ya mm -hmm. Sulit untuk jadi soalnya penyakit jantung tadi yeah, dengan mm -hmm. hipertensi jadi autoimun sih enggak yeah. Dan yang jelas adalah, sure, yang, sure. yang perlu dipikirkan juga adalah faktor jenis kelamin itu juga hmm. berpengaruh sekali, ya karena wanita itu sangat dominan <laughs> untuk terkena ini autoimun karena kan, ya ya. mohon ah. maaf kalau wanita kan memiliki sik siklus bulanan, hmm. ya? Ya, ya siklus bulanan ini yang akan menyebabkan uh, sistem imun tubuh kita kan juga naik turun ya, kalau laki tidak ada ya, tak, ya. apa yang yang apa itu yang bulanan enggak kan ada, sehingga makanya hmm. kenapa uh, terbanyak untuk yang autoimun jenisnya atau uh, apa itu yang menyerang yang diserang adalah wanita bukan yang laki-laki mm -hmm. ini laki-laki tapi ya ada. Tanya aja laki-laki ya ada cuman mm -hmm. tidak sebanyak wanita itu aja. Mm -hmm. ya jadi itu ya kalau dibalik sih mungkin ya sulit juga kalau ya tanya ada ada. ada tapi sulit <laughs> ya tapi kalau yeah. autoimun jadi penyakit Dengan jantung yeah. atau hipertensi oh malah yeah. banyak yeah. Itu <laughs> gitu ya mama <laughs> F mama sebut Evi ya mama ya, F, ya dok. Ha -ha. Mm -hmm. Ini pertanyaannya masih banyak sekali nanti kalau sampai enggak, 10 menit ya. Nanti nanti kalau nggak bisa jam, ya? nanti kita kita bisa diulang lagi nih kapan-kapan nih ya, Dokter Besar ya. Menara harapan. Sia, dok. Yang, selamat pagi, Dokter nih. Selamat pagi ya. Dok, apakah hipertensi paru berbahaya bila tidak terdeteksi? Komplikasinya apa, Dok? Ini bagus kan Ini belum ya, kita bahas nih. Ya, Dok. Benar, Dok. Ya, uh, benar ya. Jadi kalau misalkan dia nggak nggak terdeteksi dan sudah late tekanannya sudah terlanjur tinggi uh, maka untuk yang mana di situ sudah ada yang sudah masif ya di situ nanti akan lebih susah kita untuk mengontrolnya dengan beberapa-beda anti hipertensi anti hipertensi paru seperti itu dan juga apa namanya juga harus uh, dikontrol di juga penyebabnya ya misalkan di sini uh, kasusnya ini atau topik ya jadi tadi kan ini pertanyaan juga umum ya uh, hipertensi paru yang jenis apa saya ambil contoh aja misalkan hipertensi paru yang karena penyakit jantung bawaan nah uh, misalkan ASD uh, ya, atau uh, defect septum atrial uh, di situ kalau misalkan uh, dia terjadi hipertensi paru pada ASD yang sudah late tekanan sudah terlalu tinggi maka di situ uh, kita untuk menutup sekat yang tersebut sulit. Nah kita haruskan turunkan dulu tekanan hipertensi parunya baru nanti kemudian kita uh, pasang di apa uh, device untuk menutup tersebut karena kalau tinggi sekali nanti takutnya uh, yang kita pasang nanti akan lepas ke sistemik seperti itu. Nah kalau untuk kasusnya uh, autoimun ya uh, secara umum sama ya kalau misalnya jadi intinya early detection dan prompt treatment itu Paling bagus ya untuk uh, mengontrol dan mencegah komplikasi yang uh, buruk di kemudian hari. Uh, kalau, auto, kalau untuk autoimun, ya, kalau misalnya kita <coughs> juga ada remodeling yang masif atau perubahan struktur jantung yang udah berat, disitu gejalanya juga akan lebih berat, dan uh, apa namanya, kita untuk mengontrolnya juga akan lebih sulit, dan uh, outcome-nya terus terang juga. Juga lebih kurang baik dibandingkan yang dideteksi lebih awal Dan kita bisa berikan uh, obat obatan anti-hipertensi paru secepatnya selain juga dengan kontrol uh, penyebab yang mendasari Misalnya kalau autoimun ya harus segera dikontrol Untuk autoimunnya Kemudian uh, komplikasinya apa? Komplikasinya uh, yang paling dominan adalah gagal jantung ya Gagal jantung kanan khususnya Nah disitu nanti Apa namanya uh, gagal jantung ini komplikasi uh, yang berat ya. Jadi dia akan ada penurunan toleransi aktivitas yang luar biasa. Kemudian uh, di situ juga bisa ada risiko yang lain misalkan tromboemboli atau gumpalan darah yang gampang uh, me gampang lepas karena stasis ya, karena apa namanya darah yang yang istilahnya alirannya nggak lancar seperti itu. Ya, uh, itu di antara komplikasi yang yang uh, paling dominan. Yeah gitu ya, ini menara harapan nih, semoga harapannya baik-baik semua ya harapannya. Amin seperti itu. Memang sebenarnya memang sudah ya, tidak terdeteksi memang ya tahu-tahu kalau sudah terdeteksi dan sudah timbul memang berbahaya juga nih kalau hipertensi paru ya sebenarnya. Dibiarkan juga ya kalau yang kemarin ada berapa banyak, banyak dokter Adi yang kalau dengan ini hipertensi paru ya di pengalaman dokter Adi di sini. Hmm. Dari penyebab apapun ya, mungkin selain autoimun ya, misalnya hmm. hipertensi paru, ya. Hmm. Yang mohon maaf sampai meninggal itu banyak nih. Iya dok, kalau misalkan udah late, uh, memang harapan hidupnya udah rendah sekali dok. Terutama yang 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 nggak dapat obat-obat uh, terapi spesifik anti hipertensi paru, uh, itu harapan hidupnya, survival rate-nya ya uh, beberapa tahun, satu atau dua tahun yang yang nggak yang dapat terapi uh, anti hipertensi paru. Nah, memang e, di sini kita bahas terapi hipertensi paru ya, hipertensi paru obat obatan ada banyak ya, jenisnya. Salah satu yang sudah masuk di BPJS adalah e, apa namanya? E, Sildenafil ya, golongan phosphodiesterase inhibitor. Dia fungsinya untuk merelaksasikan e, pembuluh darah paru sehingga di situ harapannya nanti alirnya tekanan di pembuluh darah parunya akan menurun sehingga e, tekanan di ruang jantungnya juga tidak terlalu berat seperti itu dan itu alhamdulillah sudah masuk BPJS, Dok. Itu yang perlu disyukuri dan uh, itu juga baru-baru aja ini. Nah, kemudian uh, memang kalau misalnya kita beli di pasaran harganya luar biasa, Dok. Dan ini alhamdulillah sudah masuk di BPJS dan itu juga tersedia di Rumah Sakit Muardi sehingga uh, harapannya di sini bisa lebih banyak pasien-pasien yang uh, lebih bagus uh, untuk inilah untuk outcome-nya dan uh, apa namanya dan uh, kondisi hariannya seperti itu dok. Iya. Begitu ya. Emang benar, benar harapan. Jadi memang yang penting adalah secepatnya nanti kontrol. mah agak sulit tapi ya timbul keluhan-keluhan yang tidak begitu ini ya. Baik segera kontrol. Yang penting tetap kontrol autoimunnya ya. Kontrol nanti silahkan datang ke rumah sakit Dr Mardi. Ya. Jaga terapi ya. Iya dok. Benar dok. Selamat jalan. Oke. Terus dari Mbak Winarsi ya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Dr. Adi Bestara, nih. saya penyintas autoimun lupus ya, Sugrin R.A. Dok, saya ada riwat asma, bronkitis kronis, apakah dengan autoimun dan riwat asma dan bronkitis kronis bisa jadi pemicu terjadinya hipertensi paru ini? Saya rutin menggunakan simbikot untuk antisipasi supaya asma terkontrol, saya pernah di tiga kali di ECHO grade 1-2 tapi baru Eko terakhir tahun 2021 sudah grade 34. Ini maksudnya apa hmm. ya? Iya. udah mungkin itu ya. Nah. Nah, gimana nih, ada-tan mungkin yang ini Eko-Eko grade apa ya? Iya. Iya dok. Grade ya, ya, uh, uh, ya kalau di sungguh si, hmm. ya maksudnya. Dan si parunya. Tapi ada hipertensi paru. Uh, kalau hipertensi paru sebetulnya kalau probability dia keluarnya bentuknya probability ya, dari low, intermediate, atau high probability dari hipertensi paru. Kalau grade ini jangan-jangan uh, grade dari disfungsi diastoliknya. Disfungsi oh, diastolik iya. emang ada tiga grade ya grade 1, grade 2, sama grade tiga disfungsi diastolik. Hah. Tapi grade tepat nggak ada untuk disfungsi diastolik. Jadi ini mungkin saya kurang tahu kalau grade-nya itu grade apa dan apakah memang uh, eko tersebut menunjukkan ini hipertensi paru. Nah, harus disebutkan di situ. Bagaimana untuk probability dari hipertensi parunya? Di situ harus disebutkan. Di uh, laporan eko untuk pasien-pasien uh, setiap pasien kita wajib menuliskan uh, probability dari hipertensi parunya. Karena banyak sekali penyakit uh, jan penyakit jantung atau luar jantung menyebabkan hipertensi paru, kita harus sebutkan probability dari, dari hipertensi parunya. Itu sudah rutin kita kita lakukan untuk setiap uh, eksperimen hasil eko dan di sini apakah uh, SLE, riwayat asma, bronkitis kronis bisa uh, menjadi penyebab hipertensi paru. Ya, secara teori bisa ya. Kalau misalnya SLE tadi jadi hipertensi paru tipe 1, kalau bronkitis kronis atau uh, PPOK asma bisa jadi hipertensi uh, tipe 3. dan itu bisa bisa aja mix kayak gitu ya. Jadi uh, tapi terapinya tetap yang utama adalah kontrol faktor risiko atau penyebab utamanya. Jadi kalau ada SLE, mohon silakan kontrol ke dokter Agus Joko untuk asma biologisnya nanti e, bisa dikontrol juga ke dokter spesialis yang terkait. Jadi ya, Mbak ya, ya, jadi ini coba nanti dikontrolkan, nanti mungkin di ECO ini, EVO-nya mungkin bukan yang hipertensi paru nih kayaknya ya. Memang nanti biar di Sekali waktu nanti ketemu dokter Adi besar nanti jadi <laughs> ya. <laughs> Dari Anita Gunawan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, maaf saya dok, saya mau tanya, suami saya sudah lima bulan batuk-batuk tidak sembuh-sembuh dan kadang tiba-tiba demam -tiba sampai meriang dan di waktu-waktu tertentu nih, kadang batuk kering, kadang berdahak, tetapi tetap keluar kayak dahak, tapi tidak berdarah. Oh. Iya. Dulu dia, oh perokok ya, sudah lima bulan nah, tidak tidak lagi selama batuk oh berarti selama batuk nggak nggak ngerokok tapi setelah periksa ke klinik dokter selalu bilang paru-paru bersih saya mau tanya dok apa itu ciri-ciri termasuk sakit paru-paru dok atau bisa terkena hipertensi paru juga nih sebelumnya terima kasih hmm, ya oke, silakan ah. Ini memang ini perokok nih sebenarnya ya, Iya, basicnya ya. perokok, lama. iya Ini perokoknya berapa lama, Bu? Kalau ini perokoknya lebih dari 10 tahun ya, kemungkinan besar ya parunya mesti bermasalah Iya, ya. iya dok, dan kemungkinan udah PPOK -OK, ya dok ya Iya, paru lama ya uh, Obstruktif kornis dan di situ nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya dok dengan pemisahan spirometri ya pak yeah, ya dok ya okay, yeah, yeah. di situ nanti uh, ada gangguannya obstruktif atau restriktif dan di situ kalau misalkan memang salah satu uh, PPOK atau penyakit paru obstruktif bisa jadi hipertensi paru, di hipertensi paru tipe tiga uh, nanti dan juga salah satu gejalanya juga ada uh, nanti CPC namanya cor pulmonale akibat dari penyakit Uh, hipertensi apa eh, PPOK-nya tadi ya. Ya mungkin uh, bisa Anda nanti uh, screening kalau misalkan Anda belum apa namanya uh, belum mendapatkan kejelasan yang jelas tentang penyakit Anda, nanti mungkin bisa bisa uh, di, dirujuk ya untuk ke uh, fasilitas yang bisa melakukan misalnya pemisahan lanjutan, misalkan ada spirometri, kemudian ekokardiografi mungkin dan dengan konsultasi dengan dokter spesialis yang terkait Seperti itu dok? Mungkin, kemungkinan. Ya, hari itu ya. Jadi memang ya tetap biasanya kontrol ya. Tapi jelas sih kalau merokoknya sudah lama, Bu tadi itu hmm. ya tetap biasanya parunya berubah, anu, e, berubah lah. Ya minimal berubah dalam artian parunya mengembang karena kalau banyak hmm. asap masuk dalam paru-paru kan paru-parunya akan mengembang. Kalau paru-parunya sudah jatuh ke posisi yang jelek ya fungsinya ya hmm. kemungkinan tiba timbul suatu hipertensi paru sih besar ya tapi ya iya yeah, hmm. tapi nanti cepat cepat tetap dievaluasi ya Menyimak di foto ronsen itu foto dada terus nanti biar dilihat ya apakah itu suatu mengalami gangguan terkait masalah rokoknya ini lama sekali nih ya dan hmm. juga ini dari itu Idris ada dan dari Sulawesi ini ternyata ada happy ini ya d ya worth ya jadi Uh, untuk yang penyintas yang SSC ini ya penyintas ya para penyintas sklerosis sistemik ya uh, happy Seluruh Dermati Kapan ya. nih dok hari ini? Ini mungkin begini begini ya, begini uh, ya. Care for Seluruh ya. Iya. Jadi silakan tetap semangat ya Pesan saya adalah tetap semangat Berbahagialah dari stres Ya untuk semuanya Dan dokter Adi kita akan memiliki ya, komunitas grup autoimun ya hmm. nomor nomor WhatsAppnya silahkan dicari ini, ini hanya yang penyintas autoimun saja yang hmm. boleh ikut ya di nomor WhatsAppnya adalah di 0852 8206 2239 ya saya ulangi 0852 8206 2239 ini nomor WhatsAppnya komunitas autoimun silahkan ikut join dan kalau uh, live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mati dan Jangan lupa nanti kalau sudah dilihat siapa kan Dokter Adi kalau sudah dilihat jangan, jangan lupa. lupa like, follow, subscribe, share yeah. di akun media sosial yeah. kita okay. ya, mas Muadi. Jadi memang, yeah. Insya Allah di acara Sanggrob yang ada ini yeah. tidak ada hoax ya karena kita arah <laughs> sumber yang terkait kompeten di bidangnya. Dan ini yang untuk, uh, terakhir yeah. mungkin Dokter Adi Besara bisa menyampaikan pesan pesan ya ke Sobat Muadi maupun penyintas mm -hmm. autoimun terkait masalah hipertensi paru ini. Silakan. Ya. Yeah, uh, saya setuju dengan Dr. Agus Joko, dia tetap semangat, tetap berbagi di zaman Anda berada. Uh, terkait dengan hipertensi paru, uh, prinsipnya adalah early detection untuk prompt treatment. Jadi kalau misalkan Anda uh, apa namanya ada gejala, dia ada penurunan kapasitas fungsional, uh, aktivitas fisiknya terganggu, kemudian cepat lelah, ada keluhan uh, sesak napas, ngos-ngosan, mungkin uh, apa namanya? Anda bisa konsultasi dengan dokter uh, Anda. Nanti kemudian nanti bisa lah kalau misalkan uh, kita untuk screening apakah memang ada hipertensi uh, paru. Seperti itu. Tapi yang tetap pengobatannya paling utama adalah dengan kontrol autoimunnya. Seperti itu. dok. nanti juga kita bisa berikan obat-obatan terapi spesifik untuk menurunkan tekanan nanti hipertensi paru dan uh, obatnya alhamdulillah sudah masuk BPJS dan bisa diberikan selama uh, kronis untuk kronis selama 30 hari. Seperti itu dok Iya, terima kasih sekali ya dokter Adi Bistara Dan ini untuk yang sobat dan penyintas autoimun sekalian Jadi tetap hati-hati ya Terutama yang penyintas autoimun hati-hati Untuk kemungkinan meng Terkena suatu kondisi yang namanya hipertensi paru ya Terkait masalah komplikasi dari autoimunnya Jadi hipertensi paru tadi sudah sampaikan di awal Memang banyak sekali penyebabnya yang kita bahas salah satunya di sini adalah karena penyakit autoimun, ya. Tetapi tidak usah khawatir. Yang jelas adalah selama para penyintas autoimun itu tetap mematuhi ya obatnya diminum rutin, pola hidupnya dijaga betul-betul. Insya Allah kejadiannya untuk hipertensi paru ini juga kemungkinan besar minimal, sangat kecil sekali, ya. Itu terima kasih ya, dok. dokter, terima dok, kasih dok. atas waktunya, ya kehadirannya beliau di acara Sang ropi hangat ini. Dan Insya Allah kita bertemu kembali di setiap Rabu pagi ya jam 9 sampai jam 10 dengan saya Dokter Agus Soerusantol dalam acara secangkir kopi hangat Insya Allah dengan topik yang berbeda dengan topik yang sangat luar biasa tidak kalah dengan sekarang dan terima kasih sekali ya Dokter. Mari kita cuma sekian pertemuan kita pada pagi hari ini akhir kalau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.